Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amul Vlogger Japan kali ini akan pergi untuk touring bersama Pak Konjen dan teman-teman kawan-kawan Indonesia yang mempunyai motor di Jepang ya. Dan kita akan pergi ke suatu tempat itu dekat daerah Kansai. Kansai itu bandara internasional Osaka ya. Nah, nama tempatnya itu kita akan berkumpul di Nishikinohama. Dan ini persiapannya. Kebetulan kali ini saya bawa helm 2 karena ada rider yang mau nggak bawa motor kemudian mau ikut bareng ya. Jadi tolong dibawain pakai helmnya. Dan kita cek keseruannya. Ya nanti kita akan ketemu di minimarket ya untuk checkpoint pertama untuk mengambil Ada yang lewat tol juga ada yang lewat bawah ya. Jadi saya akan lewat jalan biasa, lewat bawah dan pergi sekarang. Cikidot. A few moments later. Sesi ini lagi sesi perkenalan guys. Perkenalan karena ini perdana pertemuan sama Pak Konjen ya. Yang dihukum ini. Konjen itu ketua Konsulat Jenderal Republik Indonesia. Ini pasti lama ini. Spanish bener ya. Idola cewek-cewek Jepang ini kayak gini dulu di Bali itu kan? Yang gitu ya kan? Mote-mote Pak. Tapi kurang hitam. Oh, saya Agus Pak. Umur saya 42, asal dari Lampung, terus di Jepang dari tahun 2002. Pekerjaan di pabrik buruh, anak cabangnya Komatsu. Alat berat ya Komatsu ya? Ya, hanya bikin bukinnya saja Pak, spare partnya itu macam-macam spare part. Motornya mas? Saya naik motor buntut Kawasaki 250 di tracker. Tracker? Ya. Ini apa namanya? Supermoto. Mutato. Yang banyak. Yang ban aspal. Moto. Boleh dicoba pak. Lagi musim tuh Indonesia tuh. Nanti setelah ini pak kita foto-fotoan karena ada teman kita yang YouTuber sama vlogger nih. Jadi siap berbahaya nih. Yang serem-serem ini diedit dulu. Iya. Ngomongin cewek-cewek suaranya aja dia. Segambar. Kalau enggak jadi nanti enggak kita like. Di unlike. Jadi di subscribe. Diblokir kalian. Nama saya Iko. Asal dari Solo. Tinggalnya di Nara Ikoma. Di Jepang udah dari tahun 2006 awal. Jadi kerjaan di pengasuhan hotel sama satu perusahaan. Main motor juga. Ya, ini keluarga juga. Iya, udah. Oh, keluarga semua nih ya. Ini pamitnya apa ini sama? Pancing, Pak. Pancing. Oh, gitu ya. Sudah biasa, Pak. Sebenarnya ini sebelum ini jadi ini kita tuh udah sama-sama 4 orang member. Saling
aja. Pokoknya ini bebas aja sih aku sih. Sebelumnya terima kasih, maunya ini pintunya ini terima jadi gua sama ini. Ya, terima kasih banyak Pak. Yo pas gitu loh. Kita pengen ada pesta yang bayarin. Jauh masa. Ah, di video nih ketahuan nih. Wah, ketahuan ini diperbesar ya. Tambah induknya, guys. Tapi kayaknya semua ketawa, kayaknya semuanya mau. Ya. Mau malu. Woi, betul itu Pak. Lanjut. Sekarang sesi perkenalan motor ya. Tadi cuma disebutkan aja motornya. Sekarang kita Bang Saimin dengan motornya. Wih, udah bergaya dia. Motornya ya, Hayabusa ya. Next, ini punya Pak Konjen nih. Punya Bapak ya Pak? Wih, jadi Bapak motornya Harley Sportster ya ini ya. Wih. Ini ya Pak Konjen. Betul Pak. Ya, produknya. Ini Mas Awal. Wow, ini motor Indonesia nih sangat ini fenomenal ya motor ini. Wah, ini Bapak nih Pak Wasno. Ya. Dia motornya klasik banget nih. Honda. Ayo. Ya, motor khusus. Ini. Oh, ini. Jangan jadinya juga bintang kan atau apa gitu. Nah, ini mobilnya The Black keren ini. Ini kayak motor Dian dengan motor ninjanya. Oh, ini Mas Eko. Ini dia pembalap ya. Pembalap dari Osaka.
jancungnya. Wah, gambot. Ini MT09 Papatra, Papatra yang punyanya. Ini sering-sering ngeliat nih motor ini di Osaka nih. Belum kenal nih di waktu dulu. Ya Pak ya? maksud saya itu Pandre di Tenoji itu ketemunya. Oh dealer. Dan kacamatanya Mas. Mas Heri. Maskernya Mas. Nah, dia pegawai Garuda Indonesia. Jadi nah ini Pak Andre. Pak Andre. Iya, Uber ya. Dan ini Pak Konje dengan Bro. Ini bukan foto ya, Pak. Ini video. Tapi Andi mau masuk dong sama Pak Konje. Keren nih. Mantap nih Mas. Oke. Okay. Sama-sama. Harley Roadster. Oh, bukan Sportster ya, Roadster ini. Punya Pak Konjen ini motornya. Jam 5 sore. Oh, Bang Saimin. Nah. Kok jadi putih banget ini? Putih banget kita ya? Di apaan? Terang. Namanya putih kan? Iya, putih kan? Karena udah jarang Jepang. Jadi orang Jepang. Bang Simon kan udah berapa tuh? Udah 26 tahun nih. Wow. Ini usianya baru 26 nih. Yang ini yang 23. Dua berapa? 23 lah. 23 setengah. Kamu 23 kan? Berapa ini? Baru 26. Ini Simon ya Bang. Andi nggak bilang om ya? Andi mah nggak bilang. Bang Saimin sama. Oh iya. Upin Ipin. Assalamualaikum. Aduh Bang Saimin. Sama-sama tumbuh rambutnya kok. Masa tumbuhnya udah lewat. Ini dia review tempatnya. Pantai dan jembatan itu ya. Jembatan itu adalah penyambung untuk Kansai Kuko ya, bandara. Jadi bandara internasional Kansai itu adalah laut, kemudian dijadikan daratannya. Dan jembatan penyeberangannya itu, yang panjang itu ya. Bisa saya zoom dikit. Nah itu dia. Nah ini adalah jembatan penyambung dari daratan ke lautan ya. Cuman sekarang lautannya sudah dibentuk menjadi daratan dan dijadikan sebagai tempat bandar udara internasional Osaka. Dan Rinkuton. Nah, Rinkuton juga ada premium outlet. Nah, sini ada Menski juga. Wih, keren ya. Dan premium outlet. Nah, itu adalah ada gedung yang tinggi itu. Nah, di gedung tinggi itu di sampingnya adalah Rinkuton yang ada gambar ini ya. Apa tuh? Yang lalanya.
lagi QK istirahat dulu di Michinoiki. Apa ini? Hinibiki ya kalau nggak salah. Ada sesi pemotretan lagi.